kalau malu tu hilang, hidup itu ibarat binatang. Maknanya binatang ni dia tak kira, dia tak ada pun, tak kisah dia nak kencing merata, tak ada masalah. Dia nak buang air dekat mana-mana, tak ada masalah. Tapi dalam macam tu pun binatang, tak ada lagi binatang yang apa nama dedah ketiak dia dekat orang, betul tak? Lebih pada manusia yang tak tutup aurat, ketiak nampak, bulu ketiak semua, tak malulah. Jadi begitulah hidupannya manusia ini. Kalau hilang sifat malu, dia tidak lain tidak bukan diibaratkan, diseumpamakan seperti haiwan. Maka ini adalah satu qimmah, satu nilai yang tertinggi yang ada dalam diri manusia. Apa Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, tak tahu malu, tak reti malu, kamu buatlah apa yang kamu rasa perlu ataupun kamu buatlah apa yang kamu mahu.